Misalkan di sini saya akan menghapus kolom keterangan ya. Nah, kolom ini akan saya hapus. Nah, cara menghapusnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu bagaimana cara menghapus kolom dan baris pada tabel di Microsoft Word. Oke, misalkan saya mempunyai tabel tentang pembagian tugas mengajar guru ya. Seperti ini bentuknya. Misalkan di sini saya akan menghapus kolom keterangan ya. Nah, kolom ini akan saya hapus. Nah, cara menghapusnya adalah kalian cukup dengan memblok pada kolom yang akan dihapus ya, kita blok sampai ke bawah ya. Oke, jika sudah, kemudian klik kanan. Kalian pilih delete kolom. Oke, maka kolom keterangan sudah berhasil kita hapus. Oke, jadi seperti itu cara menghapus kolom. Oke, sekarang misalkan saya akan menghapus baris dari nomor 21 sampai 26 ya. Oke, caranya kita blok, kemudian klik kanan, kemudian kalian pilih delete cell, berikutnya oke. Oke, maka sekarang barisnya sudah berhasil kita hapus. Oke, demikian tutorial singkat cara menghapus kolom dan baris pada tabel Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.